恭请法师慈悲开示。大家晚安，阿弥陀佛。Hari ini seperti biasa jam 5 ya, biasanya kita kebaktian sore. Nah, kemarin Suhu sudah sedikit sharing biar umat Buddha Kosambi tahu. Ya, juga bagi yang ikut kebaktian online ya di Zoom dan yang di YouTube ya. Visi misi utama wihara kita itu sebenarnya apa? Jadi kemarin izin ke Tajia jisau le. Artinya kemarin sudah secara singkat dan makna sudah memberikan satu penjelasan. Jadi visi misi utama kita wiharanya apa? Visi misinya yang di Zoom, yang di YouTube. Kemarin kita sudah sangat jelas ya. Su mengatakan bahwa tujuan utama kita, arah kita, visi misi utama kita cuma satu. Memperkuat keimanan kita. Memperkuat keyakinan kita. Pada umumnya di dalam agama Buddha bilang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi yang paling penting adalah memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada siapa? Kepada Buddha Amitabha. Itu yang maksud kemarin. Nah, hari ini yang ingin Su ajak sharing adalah wei shenme wo men liao nian fo na? Kemarin visi utamanya kita ingin memperkuat keimanan kita kepada Amitabha. Nah, wo men wei shenme yao nian fo? Artinya kita harus memperkuat keimanan kita kepada Buddha Amitabha. Terus kenapa saya harus mendaraskan, memuji, melafalkan, menjadikan Buddha Amitabha sebagai latihanku? Wisamana? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa? Ini kan nanti kalau ada orang mendulang lah ya, kalau tanya, Asyong, kamu wisyami ediamhut? Jawaban kita apa? Yang di Zoom juga tahu ya. Nah, saya juga ingin tanya juga. Oh, wisyama yau nianfo? Nanti kalau ditanya orang, dulu ke wihara, terus kenapa? Saya harus mendaraskan, memuji, menjadikan Buddha Amitabha sebagai pijakanku, sebagai latihanku, sebagai peganganku, dan menjadikan Amitabha itu sebagai pedomanku, jalan hidupku. Nah, pertanyaannya adalah, wisma yonian Amitabha, nah? Gimana kita menjawab? Gimana ya, Asyong? Kalau kita tanya 10 orang, 10 orang pasti jawabnya beda-beda. Tetapi intinya itu satu. Yang paling penting adalah apa?
Coba. Kalau ada orang bertanya, misalnya, saya datang ke wihara, seorang umat Buddha yang harus dia pegang, pertama dia harus apa? Dia harus wisudi, kan? Dia harus sangkuyi. Dia menyatakan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Berlindung kepada Buddha yang mana? Bhūsa. 是你是做来的. Buddha Rupang itu hanya terbuat dari sebuah, mungkin dari tembaga, mungkin dari batu, mungkin dari fiber, mungkin dari kayu, kan? Apakah itu sebagai pelindunganku? Enggak bisa. Kalau itu menjadi pelindungmu, maka selesai urusannya. Hidup kita akan selalu damai. Tapi kenyataannya, aku tiap hari berlindung kepada Buddha, menyatakan aku berlindung kepada Buddha. Loh, kok hidup saya selalu banyak masalah? Wei bo bi, wei bing an, kan begitu kan, banyak kan? Zuo xing li ya gang kuo, tan lu ya gang kuo, xing wa gang kuo, hidupnya susah, mau cari uang susah, mau kerja setengah mati banting tulang. Tapi kadang-kadang hasilnya enggak maksimal. Loh, salah kita di mana? Kan begitu. Terus kita bilang, aku berlindung kepada Dhamma. Dhamma yang mana? Nah, ini semua juga harus jelas, kan? Kalau enggak, nanti kita jadi buta menjadi seorang umat Buddha. Maka kenapa banyak umat Buddha pindah agama? Karena keyakinan dan keimanan dia itu enggak kokoh. Karena dia tidak mengenal ajaran Buddha itu dengan sesungguhnya. Maka dia pindah agama, gampang goyah, digoda sedikit, ulah, lewat. Ya kan? Kan begitu, kan? Terus ada orang bertanya, aku ingin berlindung kepada Sangga. Sangga yang mana? Sangga itu banyak. Lu mau lindungi sama siapa? Sama Syekh Usul. Ni Pusa Guo Jiang Zisen Nan Bao. Biku aja enggak suci. Biku aja kadang-kadang banyak masalah. Lu berlindungnya seperti apa? Nah, woman itinya yao qing chu. Wo wei shenme yao nian fo? Kalau ditanya, saya pasti kalau tanya orang, kamu kenapa mau nian fo? Supaya nanti saya bisa wang sheng xi fang ji de shi jie. Kalau saya jawabnya seperti itu, ma cai bo lai de wo ka de gong. Besok enggak datang lagi itu. Waduh, datang ke Uyara Kosambi tong putong jus yo qi si la. Itu ama dikit-dikit mau ong xin ke lo se kai, dikit-dikit mau si fang ji de shi jie, dikit-dikit mau bertekad untuk menitis di tanah agung suci Sukawati. Orang hidup sekarangnya belum beres, gimana perginya? Lama-lama lang juga kiamat. Ya bo, harus jelas semuanya itu. Jadi di sini saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Nah pertanyaannya, wei shenme yao nian fo? Ada orang pernah saya bilang sama dia, ni wei shenme yao nian fo? Suhua, tongin banyak covid, kemana-mana enggak aman. Suhua, sekarang banyak bencana, kemana-mana enggak aman. Suhua, bawa mobil juga enggak tenang, nanti juga banyak bencana. Suhua, tidur juga enggak tenang, nanti tiba-tiba gempa. Terus, dunia info tujuannya apa? Supaya popi, benar enggak? Tio boleh? Ya benar. Buddha memang punya kemampuan di situ. Seyoni, yoni de zhenchen xin de nian amitofo. Dengan ketulusanmu, dengan hati sanubarimu, Anda akan menjalin satu kontak batin dengan amitofo. Maka amitofo punya cahaya itu akan selalu melindungimu jauh dari bencana itu. Itu sesungguhnya memang ada. Di dalam kitab-kitab suci agama Buddha banyak dikatakan seperti itu.
Ketika kamu mendaraskan namanya, ketika kamu melafalkan namanya, ketika kamu memuji namanya. Jangankan bilang kamu memuji, mendengar saja, melihat saja, misalnya gambar Amitofo, Anda sudah memiliki kebajikan yang tinggi, bagaimana kita langsung memujinya? Nah, pertanyaannya adalah, Niyao, wisema yao nian Amitofo na? Kenapa? Kalau ada orang tanya, tadi tanya Asyong, kenapa mau nian Amitofo? Supaya nanti wang sen sifang jide sijie, nanti yang samping bilang, nanti lu gimana hidupmu? Istri kamu gimana? Anak kamu gimana? Kan begitu kan? No, itu kan, kan bisa orang jadi, waduh, orang kalau lihat, Wihara Kosambi ini kok ngajar dhamma kok seperti itu? Ah, gila itu. Maka dikit-dikit suruh orang pergi ke Tanah Agung Suci Sukawati. Kalau ada naik pesawat masih mending, pergi sana balik lagi tuh. Ini, kan kalau mau ke sana kan, berarti artinya sudah selesai hidup di sini kan? Jadi orang pasti takut. Coba kalau kamu ke rumah duka. Ke rumah duka. Yang kita baca kengnya baca apa? Keng apa? Yang kita baca sutta itu apa? Hah? Helen? Holland? Kita baca apa? Ada gak pernah kita dengar kalau kita ke rumah duka Wihara Kosambi khusus membacakan Sutta Bahasa Jaguru, ada enggak? Bone, orang udah mati kok. Kok masih kasih baca Buddha Tabit, kok piye toh? Kok ada enggak seperti itu? Pasti enggak ada. Betul enggak? Coba kalau kita ke rumah duka, ada enggak kita lihat bikunya itu? Enggak usah ngomong jauh-jauh. So, cuci sifu aja. Ada enggak suhu bawa umat kita, terus kita bacanya Bu Menpin? Ada enggak? Ah, Asyong ada? Enggak ada kan? Ah, seperti misalnya kita mau pergi baca pemberkatan rumah misalnya. Ke rumah umat, rumah baru, toko baru, tempat baru. Nah, seperti kemarin ada umat beli di peak satu kaplin 8.000 meter. Dia mau bangun office tower. Minta suhu kesana blessing. Terus kita bacanya apa? Bacanya apa? Coba kalau suhu misalnya bacanya Amitojing, dia pasti bingung. Kan begitu kan? Pasti bingung semuanya. Oh, misalnya suhu punya kamar gitu ya. Kamar suhu di depan itu ada Amitofo di situ. Kenapa gak kasih perupang yang lain? Oh, kan begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah, wisema yo nian Amitofo? Wisema na? Kenapa? Pertanyaan yang simple, tapi kadang-kadang dijawabnya susah. Dia boleh. Kadang-kadangnya simple, tetapi ketika kita membacanya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang teragung, tidak ada yang teristimewa, dan tidak ada yang tertinggi. Walaupun itu simpel. Hanya dengan empat kata, Amitofo. Enggak susah dong, Bo. Ya toh? Terus, kenapa aku harus membaca itu? Seperti misalnya dulu suhu juga sama. Suhu orangnya penasaran. Anda suruh saya jadi biku, tapi kamu harus meyakinkan kepadaku dulu. Tugas biku itu apa? Kalau saya tertarik, saya pasti mau. Kalau kamu tidak bisa memberikan satu keyakinan yang mantap kepada saya, oh, nggak mau saya. Apalagi zaman sekarang, disuruh jadi biku, belum tentu mau. Mau nggak? Mau nggak? Belum tentu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh tuh. Dipik lah, lagi terkenal apa itu? Pancorannya kan? Betul nggak? Kalian sampai turun, gampang. Yo, masuk restoran, makan, pulang. Enak.
enak gitu. Kalau saya turun ke sana, matanya orang lihat saya itu. Itu ada makhluk aneh datang atau apa? Kan pasti begitu kan? Enggak gampang. Kan pasti kualu ya. Cuke ya, aku siswa cao. Bukit raukin, bukit amteng labin demkin ini siswa cao, siswa kia. Pasti ngomong begitu kan? Jadi enggak mudah punya keyakinan itu. Jadi dulu ada orang bertanya kepada saya, kenapa lu mau baca? Kenapa lu ingin mendaraskan Buddha Amitabha? Kenapa anda mau mengagungkan Buddha Amitabha? Buddha itu banyak, kenapa? Apalagi di zaman kehidupan sekarang yang penuh dengan godaan. Jawabannya gampang sebenarnya. Cuma satu jawaban saya sampai sekarang, karena kekotoran batinku itu sangat banyak. Itu jawabanku. Kenapa yang niat fono? Karena wudhu xin de uran tai yan zhong de. Wudhu xin de fan nao tai yan zhong de. Wudhu xin de xi qi tai yan zhong le. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya sudah sangat terlalu banyak. Kekotoran-kekotoran batinku sudah sangat banyak. Kekurangan-kekurangan yang saya lakukan juga sangat terlalu banyak. Kecerobohan-kecerobohan juga sudah sangat terlalu banyak. Godaan-godaan juga sudah sangat terlalu banyak. Kemerosotan akan perbuatan, pikiran, dan ucapan itu sudah sangat banyak. Itulah kenapa saya ingin melafalkan, memuji nama agung Buddha Amitabha. Karena setiap saat dia mengingatkan kepada diriku, agar ucapanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu itu seperti Buddha. Karena Amitabha Buddha itu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, A fan chen wu, mi to fan chen liang. Fo fan chen jue. Jadi A itu U. Apa artinya? U. Tak terbatas. Jadi Amitabha Buddha itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kesadaran yang tak terbatas, kebijaksanaan yang tak terbatas, kesucian yang tak terbatas. Hari ini kalau kita ingin kembali hidup bahagia, walaupun kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, hari ini kita ingin hidup di dalam kedamaian, walaupun godaan-godaan itu besar, hari ini saya ingin kembali ke jalan satu kebahagiaan, walaupun saya dipenuhi oleh kekotoran batin, tetapi paling tidak hari ini aku nienfo, aku ingin mengembalikan kesucian batinku. Aku ingin mengembalikan kebahagiaan di dalam hidupku. Aku ingin mengembalikan semua kedamaian batinku itu sebenarnya. Dulang, dia punya kekotoran batin banyak, Bo. Banyak gak? Yang setiap hari gak pernah marah, angkat tangan. Coba, kalau kita ngangkat tangan itu artinya kita ngaku dosa. Kalau kita ngaku dosa, berarti dosanya berkurang. Dia boleh, namanya chanhui mah. Nah, coba yang di Zoom angkat tangan, ayo. Yang setiap hari hidupnya marah ada nggak? Nah, ada. Itu kan kekotoran batin itu. Kalau sifat-sifat amarah itu kalau kita tidak kita ubah, tawe tailai hentuo de mafan ne. Dia bisa membawa masalah-masalah besar. Yang benar tuh, misalnya di dalam sutta dikatakan, "Di yi zi gen zhi chong nali lai de? Chen hui zhi xin na." Mereka itu bisa terjerumus ke alam-alam rendah. Mereka itu bisa kehilangan karma-karma baik yang dia tanamkan berkalpa-kalpa, bertahun-tahun, selamanya yang dia pupuk.
Dia berdana, dia membacakan parita, dia berdana makanan, dia menjalankan sila, dia berbuat dengan kebaikan, melakukan sosial, membantu wihara, membantu orang tua. Kebajikan yang dia pupuk begitu susahnya, ketika dia marah, habis semuanya. Jadi kekotoran batin seperti itu, saudara, kalau tidak kita cegah, kita latih, dia akan menjadi bumerang nanti di kemudian hari loh. Bisa membunuh orang, bisa menyakiti, bisa menghancurkan. Amarah yang luar biasa, apalagi orang hidup di Jakarta. Senjaya cata, suhu kita gak usah ngomong jauh-jauh. Suhu baru pulang 1 bulan. Suhu di Sydney itu hidupnya tenang, damai. Gak pusing. Tiap hari cuma ngajar, baca bahan, lihat buku, ceramah kemana-mana gitu kan. Pakai bahasa Mandarin. Enak di situ. Pulang ke Jakarta dalam kondisi, suasana, lingkungan yang berbeda. Kekotoran batin itu luar biasa datangnya itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruhi dan sengaja. Kadang-kadang kita lupa. Itu kotoran batin loh. Ada enggak kita marah? Ada. Ubah. Dengan cara apa? Meditasi, pikiran kita Amitofo. Amitofo itu menyadarkan kamu. Secara fisikologi, dia setiap hari dia menyadarkan kamu. Ketika amarahmu muncul, Amitofo yang kedua dah turun. Oh, saya udah marah, gak keburu. Gimana? Gak apa-apa. Asalkan, bupa nianqi, zipa jueqi. Kita gak takut ketika amarah itu muncul. Yang paling kita takut itu, ketika kita tidak bisa merem amarah itu. Dengan cara apa? Yaitu latihan mulai pelan-pelan. Kan begitu. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, itulah kenapa wisamayonian amitofo. Menjaga kekotoran batinku itu jangan berkembang biak. Menjaga kekotoran batinku itu jangan sampai meningkat. Mencegah kekotoran batinku itu jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai kekotoran batinku itu melukai orang lain. Dan jangan sampai kekotoran batinku itu tanpa kita sengaja mengkhianati orang yang kita cintai. Kan begitu kan? Makanya saya niat Amitofo. Amitofo, berkatilah aku. Kuatkanlah imanku. Kuatkanlah batinku ini, semoga aku kuat dan tabah menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini sangat luar biasa. Cek singwa bo gampang ya. Hidup di dunia sekarang gak gampang, gak mudah. Cobaan banyak, godaan banyak, tantangan banyak. Belum lagi dipusingi dengan kehidupan berumah tangga. Yo bo, ciong, pusing bo. Ini ciong, stres bo, dunang jadi berumah tangga. Stres bo, Helen, Janli, Ko Herman, stres bo, ya pasti. Orang pasti bilang, cia cia yo panan nian de cing ma. Kenapa kalimat itu bisa keluar? Kenapa orang bilang cia cia yo panan nian de cing? Sering dengar kalimat itu enggak? Ucing yang tiang tiobo, sering dengar enggak? Kalimat itu muncul karena permasalahan kehidupan kita itu. Permasalahan hidup itu. Hari ini Buddha muncul di dunia karena permasalahan manusia. Kalau manusia hidup aman-aman, damai, tentang, Buddha gak muncul. Karena banyak masalah itu, hidup masalah. Bergaul masalah. Ucapan bermasalah. Perbuatan bermasalah. Pikiran bermasalah. Maka segala persoalan-persoalan hidup itu muncul. Maka Buddha itu muncul. Hari ini aku nianfo, tidak ada yang lain.
memperkuat imanku, jangan sampai melakukan kecerobohan. Mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Kan begitu kan? Anda coba lihat orang yang tio kencing manis. Tio kencing manis tahu tia loh. Betul enggak? Kencing manis itu pusing loh. Belum lagi nanti, apa istilahnya ya? Kalau orang bilang, kalau gulanya naik tidak turun-turun, nanti kalau enggak beres, sana-sini dipotong. Sengsara. Kenapa itu bisa sengsara? Kalau dia bisa mencegah melalui pola hidup yang benar, pola makan yang benar, pola tidur yang benar, bermasalah. Begitu. Jadi Amitofo, kenapa saya ingin mendaraskan namanya? Oh, kenapa aku ingin melafalkan namanya? Kenapa aku ingin jadikan Amitofo itu sebagai pijakanku? Karena di dunia ini salah satu metode yang paling simpel, praktis, gampang, mudah, sehingga karma baik yang luar biasa, hanya satu-satunya pintu Dharma Sukawati itulah yang gampang. Cai icie shi, icie chu, dimanapun kamu berada, Anda bisa mempraktekannya. Di situ, ketika Anda mempraktekannya, kebajikan yang kamu tanamkan itu luar biasa besarnya. Apalagi kalau kamu benar-benar chen chen xin kin nian, itu benar. Suhu ya, kenal satu umat dekat saya. Suhu Chu Jiada 22 tahun. Sekarang Suhu kenal dia tuh kurang lebih 19 tahun. Sampai kau nih lo kenal dia lo. Dia sering bertanya kepada saya, dhamma apa yang paling tinggi yang bisa membawa kebahagiaanku? Nian Fo. Dia enggak percaya. Tanya lagi, suhu dhamma apa yang paling mulia yang bisa menjadikan pijakan dalam hidupku? Nian Fo. Dia enggak percaya. Suhu praktek kebajikan mana yang tertinggi? Tidak ada yang lebih tinggi. Nian Fo. Bo xiong xin lah. Enggak percaya kan? Ketika satu keluarganya pergi main-main ke satu negara, yaitu di Australia, yaitu ke kota namanya Tasmania. Tasmania kalau musim dingin itu turun salju, dingin sekali, gelapnya itu luar biasa. Satu keluarga anaknya bawa mobil ke atas naik gunung, dia stres. Kenapa? Karena kalau udah gelap, udah sore tergelap, naik lagi salju lagi, ngeri kan, jatuh ke curang, mati. Tiba-tiba dia ingat suhu. Ingat suhu apa? Diamhun. Anaknya nyetir, suaminya di belakang, anak yang paling kecil di belakang juga, 5 orang. Istrinya, Aminianju, Amitofo, Amitofo. Dia doa, tolong jangan gelap. Biar kami sampai di hotel baru gelap. Tolong lindungi kami. Langkonga, Aikikinya, ampuni Huanlo. Pergi main-main juga kadang-kadang stres kan. Tongin sebuiki juga ngeri kan. Gimana-mana semua ngeri. Kita gak usah bilang sebuiki. Di rumah tidur aja tiba-tiba plong aja, kita juga gak tahu. Ya kan? Dia doa, dia doa, dia bilang Amitofo, Amitofo. Dia kaget. Biasa kalau orang musim dingin di Australia, jam 4 itu udah gelap, apalagi di kota Tasmania. Sampai di hotel, tiba-tiba harusnya gelap, dia masih terang. Sampai di hotel, baru nyampe, bus. Oam tinggi dia langsung. Di situ dia baru percaya. Yenai Amitofo de gongde, zende buke siyi de. Telepon ke suhu, thank you, kanen. Mesti mau gimana? Kita ngomong begini gak percaya. Ketika dia dalam masalah, itu dia, baru percaya. Ambo piana, mau gimana? Kan begitu kan? Ini kecandaan satu-satu kondisi. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang ikut hari ini kebaktian online, ya, Suhu hanya berpesan begini. Kenapa saya ingin membacakan, melafalkan, mendaraskan namanya? Tidak ada yang lain.
Sudah terlalu banyak kekotoran batinmu yang telah kamu tanamkan dalam kehidupanmu. Sudah terlalu banyak ucapan-ucapan yang buruk yang telah pernah kita lakukan dalam semasa hidupmu. Sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan burukmu yang selalu dipenuhi oleh kekotoran batinmu. Yang sudah terlalu banyak yang telah kamu lakukan yang tanpa kamu sadari. Sudah terlalu banyak pikiranmu. Pikiran itu dipenuhi oleh keserakahan, amarah, kebencian, kebodohan. Sudah terlalu banyak kekotoran-kekotoran batin, keinginan-keinginan nafsu duniawi, ataupun kekotoran-kekotoran batin lainnya. Sudah terlalu banyak yang sudah kita tanamkan. Kalau kita tidak benar-benar kembali ke jalan yang benar, kita kalau tidak kembali ke jalan yang sesuatu yang bijak, maka perbuatan, ucapan, dan pikiranmu yang selalu dipenuhi oleh kekotoran batin itu, suatu saat dia akan membawa satu permasalahan dalam kehidupanmu. Di saat ini dan yang akan datang. Ingat itu. Ingui zhena yu liu tao lun huya. Manusia itu ada reinkarnasi, ada kelahiran kembali. Kalau di dalam kehidupan saat ini, kita selalu menanamkan sesuatu yang tidak baik, dia suatu saat dia akan mengarahkan kita kelahiran yang luar biasa penderitaannya. Bukan di saat yang akan datang, tapi saat ini. Makanya kenapa Amitabha di dalam 48 ikral, ikral pertama Buddha Amitabha mengatakan bahwa di alamku tidak ada lagi alam penderitaan. Alam penderitaan itu apa? Setan kelaparan, alam neraka, alam binatang. Tidak ada lagi manusia di mana mereka terlahir di alamku, maka dia tidak akan lagi terjerumus ke alam penderitaan. Kenapa Buddha Amitabha memiliki ikra pertama seperti itu? Kenapa ikra pertama ini dia tidak taruh di ikra ke-48? Kenapa dia taruh di nomor 1? Karena penderitaan itu. Jadi, umat cinta niat for the mukti sesemono. Hari ini kita niat for apa? Huifu ni de qingjing xin er yi ya. Niat for si ge shou duan. Pelafalan pendarasan itu hanya sebuah cara, metode. Metode itulah yang akan mengarahkan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita supaya selalu berjalan Buddha. Dan kehidupan kita akan dipenuhi oleh berkah dan segala macam kebaikan. Percayalah saudara. Jadi umat cintian ni yang fu, tidak ada yang lain. Huifu ni da qingjing xin. Ketika amarahmu naik, Amitabha yang kedua dah muncul. Ketika rasa dengkimu naik, Amitabha yang kedua langsung muncul. Ketika matamu ingin melihat kelemahan orang lain, Amitabha sudah muncul. Ketika telingamu suka ingin mendengarkan keburukan orang lain, Amitabha yang kedua sudah muncul. Ketika jari-jarimu sudah mau menjelekin orang lain, jari-jari sebelah kiri, Amitabha, ya ingat ya, ingat ya sayang, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Nah, kiri ingatin, jangan sayang, ya jangan, ya enggak boleh. Nah seperti itu kan. Makanya ada umat kemarin cerita sama saya, suhu tangan kiri saya sakit, tangan kanan saya sakit sekali. Kalau mau naik sakit, saya bilang sesuatu yang sakit pasti ada sebabnya. Ada api tentu ada asapnya kan begitu kan? Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin itu. Kalau kita tahu tiang, pasti juga ada sesuatu, kan begitu kan? Kan orang kalau gemuk, pasti ada sesuatu kan? Orang yang kurus, pasti ada sesuatu. Kenapa? Ya kenapa sakit? Su, kenapa ya? Mau baca doa apa? Nggak perlu dosa baca doa apa? Mau baca tapi, cu, nggak mempan. Mau baca Amitabha juga nggak mempan. Tangan kananku sakit, su, kenapa? Mau baca apa? Gitu. Pasti ada sesuatu, cari sumbernya. Dia baru ngaku, suhu, saya tangan kanan itu tiap hari lihat HP.
seperti itu. Setiap kan soji, ayah tiap hari soji, terus malam soji, tidur soji, bangun soji, HP soji, pokoknya apa aja. Masuk mobil soji, makan soji. Anda coba lihat sekarang. Pola hidup manusia sekarang sudah terbalik. Dulu kalau kita makan itu tenang-tenang, damai. Sekarang makan enggak tenang. Kan begitu kan? Nasi sambil masuk, tapi pikirannya ke soji gitu. Enggak tahu makanan itu seperti apa, dia enggak tahu gitu. Pokoknya selesai sojinya aja gitu. Nah itu dosanya. Kalau mau ubah, ya ubah seperti itu. Nah, Amitabha tujuannya apa? Mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang baik harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, dia akan menjadi sesuatu polemik yang tidak baik. HP bagus enggak? Suci hao bu hao? Dia enggak hao, dia juga enggak bu hao. Dia hanya jalan tengah. Materi uang itu hobo. Jing hobo nih. Uang itu baik atau buruk? Hah? Dui hoa ji pai? Hah? Uang itu kira-kira baik atau jahat? Lu kalau bodoh tahu tiang. Dia boh. Udi juga tahu tiang juga kan? Ada uang pusing, gak ada uang juga pusing kan? Mau bayar pajak pusing. Kan begitu kan? Gak ada uang mau gimana kan pusing? Uang juga. Pusi ya puhau. Ya ya pusi huay. Dia jalan tengah. Bagaimana kita mengoptimalkannya? Ya, HP juga sama. Kalau tidak dibatasi berlebihan, tidak dicegah, banyak oleh negatif-negatif itu kemuncul. Radiasinya, pertama otak, kedua tangan, saraf, ketiga mata, keempat kesehatan jantung. Kalau tidak dibatasi, kan begitu. Jadi satu-satunya jalan tengah tidak ada yang lain. Ya tidak ada yang lain, saudara. Banyaklah memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Dengan cara metode apa? Amitabha. Mulai hari ini sudah cukup aku menjelekin orang lain. Amitabha. Mulai besok sudah cukup. Aku sudah sangat sering melukai orang lain. Sudah cukup. Kan begitu. Seperti misalnya dua hari yang lalu. Ada orang yang aktif di Ceci. Kerja sosial. Tiba-tiba bentrok dengan tetangganya. Yang sesama orang anggota Ceci. Kalau ni zhenzhen nian fo de ren. Ni hai kena jijiao ma? Ni buhai kena jijiao de. Kalau dia cincin ediam hodelang, dia bekai kekawa. Kalau kamu benar-benar seorang umat Buddha, praktisi Buddhis, apalagi praktisi Sukawati yang melafalkan Amitabha, Anda tidak akan punya hitungan sama dia. Apapun yang dia perlakukan, dia adalah guru bagian dari kehidupanku. Karena dia telah melatih kesabaranku. Kenapa kita harus ribut? Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus membenci? Itu bukan umat Buddha, saudara. Kalau hari ini kita nian Amitabha, tangan nian Amitabha, kangen kiri, apa bedanya? Kan begitu kan? Jadi jangan seperti itu. Bimpik, bo. Nanti enggak? Jadi, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, jawab jujur ya. Su sering berpikir begini. Hidup ini anicca. Hidup itu tidak kekal. Setiap saat kematian itu akan tiba. Setiap saat, saudara. Buddha selalu mengatakan, hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti, tetapi yang pasti adalah kematian. Dan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena semua manusia tidak akan bisa lepas dari kematian.
kenapa harus kita takut? Buat apa kita takut? Karena suatu manusia, suatu saat dia akan melalui proses itu. Ada kelahiran, ada kematian. Itulah bedanya bumi yang kita injak dengan bumi yang diinjak, yaitu di mana tempat tinggalnya Buddha Amitabha. Dia bersifat kekal abadi. Di sini tidak kekal. Satu perbedaan di situ. Di situ yang ada kebahagiaan. Di sini adalah setiap hari hidupnya menderita. Suhu selalu mengatakan hidup itu anicca. 这个人生的无常啊, 遇到什么事情, 不要去计较, 不要去针对。 Dan 这个人心是不熊, hidup itu tidak kekal, 不要去计较太多。 人啊, 会清采, 清采淡薄, 无的。 Walaupun tidak bisa terima, udahlah, rezeki enggak kemana-mana. Percayalah sama saya. Hari ini kenapa Anda lahirnya dalam kondisi jia kangko, tandu ya kangko, tinggalnya susah? Karena dulu kamu pelit. Tidak mau berdana, tidak mau membantu, tidak mau melakukan satu kebaikan. Ya wajar yang kamu petik sekarang dalam kondisi seperti itu. Manusia itu ada tingkatannya. Ada namanya manusia tingkatan dewa. Manusia tingkatan dewa itu artinya apa? Kehidupannya itu tidak kekurangan sandang dan pangan. Hidupnya sehat. Hidupnya selalu di dalam berkah. Itu namanya manusia tingkat dewa. Manusia tingkat manusia. Artinya apa? Mereka itu terlahir dalam kondisi berkecupan. Walaupun tidak kekurangan, dia cukup. Sehat. Manusia di bawah manusia. Tingkatan manusia di bawah manusia. Nah itulah disebut dengan manusia hina dina. Cacat, sakit-sakitan, hidupnya susah. Kerjanya setengah mati, gak dapat apa-apa. Sudah susah, hidupnya makin susah. Lu coba bayangkan aja. Sekarang ini kalau lu gak kerja, makan dari mana? Uang dari mana? Semua dari mana? Ada orang gak perlu kerja. Hanya duduk nongkrong aja di rumah, angkat HP, naik kaki, itu jeep lah dia. CM, cap M, cepa M, satu T. CE itu gampang gini. Kenapa? Karena iya hok poa. Dia punya kebajikan, dia punya karma baik. Kenapa dia punya karma baik? Karena dia tanam di situ. Jadi, mulai hari ini belajar jangan pelit. Oh, jadi kita harus berani belajar. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tanam itu akan kita petik di suatu saat nantinya. Ingat itu, saudara. Misalnya, kita memberikan yang terbaik untuk putra dan putri. Tapi jangan lupa, Anda juga harus berbuat sesuatu untuk kamu sendiri. Karena suatu saat Anda akan meninggalkan mereka semuanya. Kalau kamu tidak punya bekal kebajikan itu, kalau Anda masih terlahir sebagai manusia, terus terlahir dalam kondisi satu negara yang perang, hidupnya susah. Terus terlahir di keluarga yang susah, terlahir dalam kondisi tidak sehat, sakit-sakitan. Anak colang usmi isu. Nah. Jadi manusia ada gunanya, gak ada manfaatnya, Bu? Gak ada. Hanya datang menyiksa diri sendiri, hanya datang lesoku aja. Selesai, karma baik. Selesai, ya dia pergi. Terlahir lagi sesuai karmanya. Kalau karmanya tidak mendukung, dia terjerumus ke alam lebih rendah lagi. Alam binatang, alam setan kelaparan. Itu terus dan terus terjadi itu. Makanya saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Ho hua liam hu. Cin jia. Kelak kita meninggalkan dunia ini, ada satu arah yang kita tuju. Aku ingin berkumpul. Aku dapat ingin terlahir di alam yang bahagia. Tidak mau lagi ada penderitaan. Rensheng heng ku de. Anda tidak ingin tua. Jie de lau ki liao. Anda tidak ingin sakit-sakitan. Tiap hari kita bolak-balik ke rumah sakit. Anda tidak ingin dalam kondisi misalnya, aku tidak ingin hidupnya singkat umurnya. Aku ingin umur panjang. Paling banter sekarang manusia. Paling tinggi pun pucap weyaulu. Itu pun sudah Amitabha. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara sedharma, inilah pesan saya.
Saya kenapa Aininfo, kenapa aku ingin mendaraskan nama Buddha Amitabha, kenapa aku ingin memuji, tidak ada yang lain. Ya, buanglah kekotoran batinmu itu banyak-banyak. Ya, jaga perilakumu, jaga ucapanmu, jaga perbuatanmu. Dengan cara apa? Ingat Buddha Amitabha. Amitabha. Amitabha itu. Ya. Tia Weibo. Ah, Asyong? Ah, Julianto? Ya, jadi hidup itu jangan terlalu dibuat susah. Karena hidup itu dah susah. Buatlah hidup itu yang lebih ceria, buatlah hidup itu yang lebih bahagia, buatlah hidup itu yang lebih damai, karena dia adalah anicca. Kita mengerti ketidakkekalan ini, kita menerima segala sesuatu itu berubah, dan kita ingin hidup di dalam kebahagiaan itu. Pujilah namanya, jadikanlah dia sebagai pijakanmu, mudah-mudahan dia akan selalu memberkatimu kemanapun kamu pergi. Inilah sedikit pesan dhamma dari saya, kenapa dan mengapa aku ingin mendaraskan nama Buddha Amitabha, dan mengapa aku ingin memuji namanya, dan mengapa aku ingin menjadikan Amitabha Buddha sebagai pijakanku di dalam sisa kehidupanku. Tidak ada yang lain, supaya tujuan arah kita itu kelak jelas. Kemana aku akan berlabuh, kemana aku harus berbuat, kemana aku harus melakukan perbuatan, kejap, ucapan, dan pikiranku. Itu aja. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Wihara kita, Wihara Kosambi, visi, misi utama cuma satu, tidak ada yang lain. Memperkuatkan imanmu kepada Triratna, memperkuatkan imanmu kepada Amitabha. Supaya perbuatanmu, ucapan, dan pikiranmu jangan selalu dipenuhi oleh kedengkian, dipenuhi oleh kesombongan, keangkuhan, kebencian, ataupun segala bentuk keberbuatan yang tidak baik. Itu aja tujuannya. Pelan-pelan, gak apa-apa. Yang penting, kita mau memulai. Itu aja. Yang paling ditakuti, kita tidak mau memulai. Kita selalu mengikuti kebiasaan buruk kita. Kita selalu mengikuti kebiasaan yang tidak baik kita. Ya, jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Karena itulah yang kamu tanam. Suatu saat yang akan kamu petik. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kamu. Hanya dirimu lah sendiri yang menentukan kehidupanmu. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Apakah itu manfaat? Apakah itu tidak berfaedah? Semua adalah dirimu sendiri. Itu aja. Ya, terima kasih yang di Zoom, ya, yang di kebaktian online, ya, Helen, Olan, ya, Ko Herman, Jandi, ya, semuanya, hao hao nian fo, ya, ren sheng wu chang, 阿弥陀佛，我们一起来回向。